gagal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan berbincang-bincang dengan owner fabrikasi interior yang beralamat di Curug dekat Kecamatan Grogol. Sebelum berbincang-bincang, kita lihat dulu nah ini transportnya terlanjur sayang namanya. Oke, mari kita bincang-bincang dengan owner fabrikasi interior. Nah, inilah pemilik dari bengkel Bagus. Bengkel Bagus. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Namanya siapa Kang? Biar pada tahu. Hatinya Amrullah. Amrullah. Biasa dipanggilnya ini? Kang Uwo. Kang Uwo. Oh, ini nih yang tahu Kang Uwo, tapi belum tahu nama aslinya. Nama aslinya Amrullah. Ini adalah owner dari bengkel Palu Gada. Palu Gada itu apa lo mau gua ada? Siap. Oh, non jereku. Kita kan. Iya. Ini Kang Woh, panggilnya enaknya Kang Woh ya. Kang Woh. Kira-kira ini bengkel ini sudah berapa puluh tahun berdiri? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Tapi ini sangat besar sekali. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu nih Kang Woh, di bengkel Kang Woh ini mengerjakan apa aja itu? Biar para daily ilung pada tahu apa aja kira-kira di pesanan apa aja sih yang bisa pengerjaan apa? Pagar tralis. Balkon, aluminium, interior, ya pokoknya semuanya lah. Oh diterima. Semuanya diterima ya? Ya. Siap. Baja ringan juga ya? Siap. Oh, jadi pemirsa Ilung Gaili bagi yang mau pesan atau mau masang atap baja ringan, rangka baja ringan bisa mampir ke Kang Woh ya, bengkel Kang Woh. Yang mau bikin pagar, tralis ya Kang Woh ya. Terus apa maning bangunan juga bisa ya sini. Ya, yang penting memberdayakan warga sekitar, teman-teman, saudara. Dengar-dengar katanya bisa repair janda ya, tak benar enggak? Enggak tahu itu mah. Itu marahnya yang loyong tuh. Oh, gitu ya. Kalau lokasinya ini bengkel Kang Woh di mana lokasinya? Lokasinya di Curug sebelah Kecamatan Grogol. Jadi sahabat Ilung Daily, lokasi bengkel Kang Woh ini berada di Ling Curug Kecamatan Grogol Kelurahan Rawa Arum. Posisi tepatnya itu di sebelah kanan kecamatan, kantor kecamatan. Iya. Ini Kang Woh, di bengkel Kang Woh ini kira-kira kendalanya apa aja sih di sini? Kendalanya kalau dari permodalan ya. Permodalan ya. Karena ya keterbatasan material juga. Ya.
Artinya tidak stok di sini ya. Ada yang pesan beli. Jadi modal yang lumayan itu sangat perlu di sini ya. Iya. Nah, untuk kebutuhan tool juga belum memadai. Perlengkapannya ya. Jadi kendalanya permodalan ya, Kang Wah ya. Apalagi di musim pandemi sekarang ini ya. Dari bahan udah naiknya semuanya, material itu naiknya sangat drastis ya. Sementara yang konsumen berkurang. Ya, begitu. Hanya konsumen juga dari harga sama-sama. Kalau boleh tahu nih, yang mau nih dengar-dengar itu omset per bulan, omset per bulan itu mencapai angka miliaran rupiah. Ya. Kalau untuk yang order di daerah mana aja sih, Kang Wah? Paling jauh gitu. Paling jauh sampai ke Madura pernah. Oh, Madura. Ini kirim ke Madura. Terus mana lagi? Ke Serang, Bekasi. Tuh, sahabat Kilung Daily tuh. Yang jauh-jauh aja pesen ke workshopnya Kang Wah, bengkelnya Kang Wah. Jadi yang dekat merapat silakan pesan di bengkel Kang Wah. Insya Allah itu kalau kualitas nomor satu ya. Ada kualitas ya, ada harga juga Kang Wah ya. Kira-kira terjangkau nggak sih di sini harganya? Insya Allah terjangkau ya. Jadi sahabat Deli, kalau yang mau tanya-tanya motif, model atau harga-harga, silakan mampir ke workshopnya Kang Wah gitu. Jadi kalau mampir ke sini tuh insya Allah makanan tuh banyak, ada sediakan kopi ya, ada ini pisang gelem nih, pisang gelem kentang asem ya, pokoknya yang datang ke sini di servis pokoknya gitu. Tempat duduk ada sofa. Nanti kontak personnya kalau yang mau pesan tanya-tanya silakan lihat di kolom di bawah ini ya gitu. Untuk karyawan Kang Wah di sini nih ada berapa karyawan? Kalau yang standby 6 orang ya. Keluar banyak tuh ya. Keluar kan ini pekerjanya dari mana aja Kang Wah? Kerjanya yang mayoritas daerah sini. Mempekerjakan dari warga sekitar aja gitu. Jadi saling membantu sini ya. Oke. Ya. Terima kasih Kang Wah sudah di boleh mampir di sini bersama Elon Berry. Mudah-mudahan Kang Wah tambah sukses, sehat selalu, tambah banyak orderannya. Oke, Kang Wah, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe channel Ilung Diary, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.